Gimana sih medannya, jalurnya melalui jalur Probolinggo? Ya seperti ini teman-teman. Jadi khasnya kalau Probolinggo itu secara tikungan itu nggak begitu menikung ya.
Halo teman-teman, welcome back to my channel. Maaf, sempat terputus tadi di daerah Ngadisari. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk explore jalur ke Gunung Bromo via Probolinggo. Tapi ini balik ya, jalur balik, bukan jalur berangkat. Kalau berangkat kita ke sini ke lawan arah. Kalau misalkan balik itu turun ini, karena kita kan turun. Nah, ini balik ke Probolinggo kota. Jadi ntar jalurnya turun terus gitu teman-teman. Karena kita posisinya pulang. Nanti agak cepet ya, soalnya kita bisa depan tragedi teman-teman. Tragedi oleh-oleh yang ketinggalan di warung. Jadi tadi kan cepet beliin oleh-oleh buat teman-teman, ya kayak souvenir gitu, bunga Edelweiss. Nah tapi pas mau pulang beli makan dulu kan di warung, nah ternyata ketinggalan souvenirnya. Nah untung belum jauh, akhirnya kita ambil dan si Utus tak tinggal di masjid, dia mau rehat berbeda sama saya, nanti malah buang energi, mending tunggu aja di masjid. Nah ini mumpung saya lagi lewat ini, saya kalian sarankan saya jadikan konten barangkali buat teman-teman nanti jadi referensi kalau mau tahu gimana sih medannya, jalurnya melalui jalur Probolinggo. Ya seperti ini teman-teman. Jadi khasnya kalau Probolinggo itu secara tikungan itu nggak begitu menikung ya, nggak semenikung lewat Pasuruan, Nopo Jajar, lewat Wonogiri itu yang semalam itu bener-bener menikung banget. Jadi tajam-tajam celokan-celokannya. Tapi kalau sini itu nggak tajam banget, cuman secara kemiringan di sini itu kemiring. Jadi meskipun ada kelebihan dan kelemahannya ya, ada plus minusnya. Jadi meskipun nggak banyak tikungan, tapi secara kemiringan itu menurut saya lebih miring, ekstrimnya jalurnya itu lebih miringan latar Probolinggo. Nah tapi latar Probolinggo ada kelebihan lagi, yaitu banyak penginapan, banyak homestay. Kalau di Pasuruan itu kan jarang ya, bahkan kalau ya jarang sih, jarang banget ada homestay, penginapan gitu, hotel-hotel. Dan agak sepi kan jalurnya kalau di Pasuruan. Nah Probolinggo ini jalurnya ramai banget, lebih ramai daripada jalur Pasuruan. Jadi lebih aman lah dari mungkin potensi-potensi begal gitu-gitu. Nah kan lebih ramai kan, kalau Pasuruan semalam kan enggak serame ini jalanannya, kebanyakan malah orang hutan. Kalau ini enggak, kebanyakan rumah-rumah warga. Nah kan enggak, kurang begitu menikung kan, cuma gini pak nikungnya, enggak teman nikung di Nongko Jajar Pasuruan itu nikung banget itu mirip jalur Sangar. Kalau menurut saya Nongko Jajar Pasuruan itu sudah dibandingkan dengan jalur Sangar secara ekstrimnya. Cuman bedanya kalau jalur Sangar itu nggak setinggi, nggak apa ya, tingkat ketinggiannya beda kayaknya setahu saya ya. Tapi ketinggian Nongko Jajar kalau kritis. Jadi kalau malam dingin. Ini untungnya sore teman-teman, sekitar jam berapa ya? Jam 2:30. Jadi nggak dingin, saya pun cuma pakai jaket dan sweater satu sambil lepas. Jadi sambil lepas sambil nggak pakai lapis-lapis lagi, nggak kayak semalam lapis 4. Tapi ini nggak dingin. Oh iya, di daerah sekitar sini itu juga banyak kayak beberapa destinasi wisata yang baru ya, kalau menurut saya, sepengetahuan saya. Dulu pas tahun berapa ya, dalam tahun 2018 coba ya, itu nggak sebanyak ini katanya, kayak ini yang jelasnya ini nggak tahu, ada cerita baru, ada bermula gitu.